Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT News dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama India TV. Channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayo Ting Ting. Dan inilah penampilan Ayo Ting Ting di acara Rising Star Dangdut Indonesia. Dilansir langsung dari akun Instagram Krishna Fahrezi sebagai hairstylist handal. Ayu Ting Ting selalu mempercayakan kecantikan rambutnya kepada Krishna Fahrezi. Dan inilah penampilan cantik anggun Ayu Ting Ting malam tadi di acara Rising Star Dangdut Indonesia. Bagi sahabat semua, jangan lupa nanti malam akan hadir lagi Ayu Ting Ting dan juga sahabat yang lainnya di acara Rising Star Indonesia Dangdut di MNC TV. Penampilan cantik Ayu Ting Ting malam hari ini pun akan didukung oleh para hairstylist handal. Stylist Erik Halamin, Hedro Krishna Fahrezi, dan Erik Skarisa Walk, dan outfit Wong Fokusho. Wah, ini dia penampilan malam tadi Ayu Ting Ting di acara Rising Star Dangdut Indonesia. Seperti apa penampilan Ayu Ting Ting malam hari ini di Rising Star Dangdut Indonesia? Bagi sahabat semua, jangan sampai terlewatkan. Akan ada Ayu Ting Ting, Ivan Gunawan, Idul Daratista, dan juga sahabat-sahabat yang lainnya, serta ada juri-juri food yang sangat luar biasa, memberikan kebahagiaan tersendiri untuk kita semua karena semuanya biasa kumpul kembali seperti tahun-tahun sebelumnya. Dan Ayu Ting Ting tersebut dikomentari oleh Erik Halamin, sang stylist gemes, unyu-unyu gimana gitu dari Fetty. Ayu Ting Ting barbar love you, I good love dari Ayu. Dan juga dari si cantik yang sangat aduhai, Angel Nasib new, lucu banget, gemes, love you. Terima kasih Angel Nasib. Kemudian juga Anwar memberikan emotik love untuk Ayu Ting Ting 2 jam yang lalu. Dan 36 orang yang menyukai. Dari Asnani, Ayu Ting cantik banget, Ayu Ting cantik, Masya Allah. Dari Dila Melagian. Dan masih banyak lagi komentar-komentar datang nih yang ditujukan kepada penampilan Ayu Ting Ting malam hari ini yang sangat spektakuler, luar biasa. Itulah penampilan Ayu Ting Ting malam hari ini di acara Rising Star Dangdut Indonesia. Dan tak hanya itu, sahabat, Ayu Ting Ting juga mengajak kita untuk menonton bercanda pagi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Pukul 9.00 waktu Indonesia Barat, pastinya banyak info menarik yang akan menghibur kalian semua di rumah. Dari Win Ayu Ting Teteh, love you. Inilah penampilan Ayu Ting Ting hari ini di acara bercanda pagi bersama dengan sahabat-sahabat tercintanya yang pastinya host-host ternama. Hanya Ayu Ting Ting dan juga Erik, Krishna Fahrezi pun mengunggah status yang sama, Rising Star Dangdut Indonesia. Orang Fahrezi tersebut dikomentari oleh Tari Terlatif cantiknya, dan juga dari Dolini Cairo, gak pernah gagal stylistnya Erik. Dari Ai Gun, ama Ayang kapan, cantik banget Neng, aduhai. Dari Ai Gun. Dari Fetty, Ayu Ting senyummu, tatapanmu Teh Ayu membuat kita semua kelapak-kelapak nih ya. Inilah penampilan cantik Ayu Ting Ting yang menjadi pusat perhatian, yang pastinya sangat tampil cantik dan juga elegan. Tak salah jika Erik Halamin selalu memberikan kesan yang kuat terhadap pakaian-pakaian yang diberikan kepada Ayu Ting Ting. Penampilan Ayu Ting Ting pun semakin hari semakin mantap dan juga semakin wah nih. Dari Rising Star Dangdut Indonesia, selamat kepada dua kontestan terbaik malam ini, Iwan dan juga Jelita, yang berhasil lolos ke babak selanjutnya. Dan inilah penampilan Ayu Ting Ting hari ini di acara bercanda pagi bersama Vega Darwanti. Seru, kocak, dan menarik. Bagi sahabat semua, jangan sampai terlewatkan ya acara-acara Ayu Ting Ting, pastinya setiap hari yang akan mengocok perut kita semua. Dari Sutarwati, dua cantik kocak kalau udah ketemu nih. Tak hanya Vega Darwanti, Ayu Ting Ting juga berkolaborasi bersama Wendy Cagur tentunya. Oke, sama-sama selamat menyaksikan, selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa menjadi bank digital nomor 1. Nggak bisa dua ya ini FIA. Aduh, aduh. Aduh. Itu oke.
dan sebagainya. Pokoknya ini kasihan kalau kamu dewasa, kamu bisa kerja dan sebagainya. Ada Vega. Akhirnya Miley ngajak keluar Ayu dulu untuk ngobrol. Akhirnya kita ngobrol sama Elin sama Alia tentang cerita kenapa. Dan sebagainya. Pokoknya ini kasihan kalau kamu dewasa, kamu bisa kerja dan sebagainya. Ada Vega. Akhirnya Miley ngajak keluar Ayu dulu untuk ngobrol. Akhirnya kita ngobrol sama sebotak Elin sama Alia tentang cerita kenapa. Siapa sih ngeliatin siapa? Buaya apa orang gila? Kacin udah mudik, namanya si Kiga langsung nangis. Ndak nangis di jalan, macet di jalan. Tau kan kamu macet? Tau macet? Tau macet gak? Iya. Tau macet gak? Iya. Takut buaya, takut orang gila. Lu buaya gemes. Siapa sih ngeliatin siapa? Buaya apa orang gila? Kacin udah mudik, namanya si Kiga langsung nangis. Ndak nangis di jalan, macet di jalan. Tau kan kamu macet? Tau macet? Tau macet gak? Iya. Tau macet gak? Iya. Takut buaya, takut orang gila. Lu buaya gemes. Semoga bisa menjadi bank digital nomor 1. Gak bisa dua ini efeknya. Ada siapa? Kangen banget sih. Bete gak pernah punya acara bareng, kemana sih? Ya Allah, akhirnya kita alhamdulillah ini ketemu. Walaupun ini gue baru, masih di pelatih. Sombong banget, diajakin konten gak mau mau. Mau yuk, kapan sih? Astagfirullahaladzim, teteh gue ya Allah. Ya Allah, ih kangen deh. Ayu kan tambah kecil sih. Gue gendong nih, gue bisa nih gendong. Ya Allah, lu karena sepak kasih. Biasanya gue kalau duduk di pangkuan lu bilang berat sama lu. Enggak, gitu. Tentu. Ya Allah, lu jadi aman sih begitu. Siapa gue? Ya gue makan emang masih kecil, childish. Lepek banget. Teh lu ungu banget sih, teh. Ungu banget. Ganda bukan. Oh iya, iya, jangan dong. Ibu seneng warna ungu. Deh, inget ibu aja. I ain't play no games, I just do that's fact. And I don't feel no shame, it's a mood you lack. I go crazy, nah, but I ain't lazy. Track after track, I work on this shit daily. Pass me the jack, right as fuel, got me hazy. About to unpack all these dreams I've been chasing. I've got visions in my head.